Enggak, tapi ini saya telepon pengacara saya dulu ya. Gak bisa, pengacaranya gak punya telepon. Ambil lagi. Dua, tujuh, lima, delapan. Anda mendapatkan satu medali emas. Ada berapa jumlah pedagang di sekitaran Menteng? Bukan yang itu pertanyaannya, bukan. Tanya lu yang benar, jangan bercanda. Ini gua jedukin pala gua kemarin, gua sakit. Bercanda terus. Apakah benar angkot dari Lebak Bulus ke Blok M berangkat jam 7 pagi dimulainya? Oh, lu sengajain biar gua jedukin pala gua. Lapor, komandan, kita baru saja pulang dari tempat kejadian. Yeah. Jadiannya sih tadi, tapi gak tahu putusnya kapan. Wow. Jadi ada kejadian tabrak lari, komandan. Yeah. Dan saya tadi minta keterangan saksi di sekitar, katanya memang daerah itu rawan kecelakaan. Gak tahu kenapa pengendara kalau lewat di jalan itu bawaannya mendadak ngantuk. Saya tanya sama mereka, emang ini daerah apa? Ini daerah Sleepy. Iya. Makanya ngantuk. Iya. Kalau Sleepy kan ngantuk. Betul. Lewat situ suka, gitu. Makanya terjadilah kejadian tabrak lari itu. Ya. Saya tanya juga ke warga, bagaimana kejadiannya? Jadi begini, ada orang jalan, ada orang lari, ketabrak. Ya udah, lanjut dia. Lari. Ya tabrak lari. Iya. Tapi sebenarnya gak harus dimasalahin. Tapi saya itu komandan juga ketika kenapa alasan pengemudi itu langsung ngebut ke depan gitu, karena memang sudah diberikan warning. Ada sebuah rambu lintas dibilang, awas tikungan tajam setajam silet. Nah makanya. Mohon maaf kalau kayak gitu di pinggir jalannya ada cewek lagi duduk di sofa dong. Ini saya tadi dapat materi CCTV dari daerah sekitar. Ini kita lihat sama-sama ya, komandan ya. Okay. Terlalu idealis tuh. Kok idealis? Gitu? Ngelawan arus. Jadi maksud Anda kalau yang ngelawan arus akan coba disingkirkan atau gimana? Sepertinya begitu di negeri Wakanda. Tapi entah itu di mana. Tapi ini mobil ada unsur kesengajaan, mau memang menabrak atau memang dia terlihat lagi oleng mobilnya? Nah itu, ya, kita nggak bisa minta keterangan. Betul. Kita harus tangkap dulu pelakunya. Oh. Berdasarkan bukti itu, kita harus periksa aspalnya masih ada. Woy, bukan aspalnya. Keterangan korban dan pelaku. Ya, tapi kalau melihat ibu ini kondisinya baik-baik saja ya? Baik. Baik-baik saja. Dan cuman memang dagangannya aja yang berantakan. Ya, pasti kita harus sekidili ini. Selidiki. Sekenanya. Kita akan lihat nanti. Kita harus cari ini. Tadi saya langsung koordinasi sama Surya untuk mencari pelaku karena tertangkap di CCTV itu ada beberapa potongan wajah dari si pelaku. Mudah-mudahan sih ketangkap. Oh iya, saya ada sesuatu yang mau. Oh, telepon. Halo. Cepet banget nyambungnya ya? Iya, baru. Ini extension. Oh, extension. Oh, nyambung rambut. Ini pencetak rambut. Ayu, bisa datang, bisa masuk ke kantor, ya, ke ruangan. Parah dia. Kok kita laporan malah nelfon Ayu? Wah, Ayu. Ayu lagi sibuk. Saya sibuk tadi main HP. Iya, nonton drakor. Saya bersih-bersih tadi. Oh. Kenapa Pak Komandan? Bentar, saya mau ngambil sesuatu buat Ayu ya. Wah, ditambahin gaji nih. Selamat buat Ayu. Hah? Karena Ayu mendapat penghargaan dari kantor pusat. Hah? Atas sketsa wajah yang kamu bikin. Hah? Itu ternyata membantu kepolisian kantor pusat untuk menangkap pelaku. Wah. Ini ada kasus kemarin terjadi juga yang sudah akhirnya dipecahkan, ini berkat bantuan Ayu. Aigo, cinta yo. Iya. Nah, ini mulai lagi dia ngomong gitu. Penghargaannya. Nah, selamat. Wah, keren yuk. Baru kali ini gue lihat program sampai benar-benar sampai dibikin bener penghargaannya. Keren. Dan, ini kenapa komandan? Nah justru itu hari ini kita ada masalah seperti yang tadi kita sudah selidiki. Iya. Kita akan minta bantuan Ayu untuk menangkap pelakunya dengan menggambar sketsa wajahnya. Oh. Selamat Ayu. Perlu tutup yang mata gak Ayu? Bukan. Gue bukan. Jadi kasus kemarin, kasus yang tentang pencurian. Oh.
Oh iya, kemarin bapak mobil saya minta tolong kan tuh. Temennya ada yang kehilangan itu, saya sketsain. Oh. Itu dapat orang ini dia, berarti pakunya. Mana? Nah, ini. Wah keren, gambar lu detail banget. Ya, jadi yuk. Ini kemarin dia ini ada kasus mencuri mobil tinja. Oh. Apa yang mau diambil? Yang ngapain nyuri? Apa yang mau diambil? Nah kalau begitu Ayu, ini kebetulan ada kasus baru. Iya. Ya, ada korban tabrak lari. Tabrak lari. Ya. Jadi gimana Komandan? Bu Ayu dapat tugas apa? Hah? Maksudnya? Lah tadi. Tadi kan dia ngomong. Komandan dia ngomong tadi. Oh, di jam. Oh, jam. Jadi begini. Oh, iya, iya. Jadi begini. Udah jam sebelah. Bapak waktunya bawa orang. Obat udah mulai merepek. Orang diingetin. Ayu. Bantu kami semua. Kamu gambar sketsa untuk menangkap pelaku korban tabrak lari. Iya. Yeah. Pelaku korban tabrak lari. Kalau saya salah, saya disalahin lagi. Kali ini udah benar. Kamu membantu kemarin kepolisian pusat. Ya sekali benar, kali yang kedua ntar salah. Ya udah Liu, kenapa sih? Tolong, nanti kita takut banget dibilang salah. Enggak. Lu kan udah biasa, benar juga dibilang salah udah biasa. Iya benar-benar. Tuh. Udah kuat. Enggak ada ininya Pak Komandan. Iya. Apaan itu? Apa lewat kemari? Soal ini. Gampang. Gampang, soal itu aja. Ya udah ya, tolong dibantu ya. Bantuin yuk. Bantuin kita, maksudnya nemuin pelakunya. Nanti kita kasih ciri-cirinya ya. Biar digambar. Ya, ya. Oke. Okay. Nanti ayo nanti siapkan aja alat-alat gambarnya. Ya udah, saya langsung ngobrol sama Bu Ayu aja ya. Soal tadi kan saya tahu ciri-cirinya tadi. Tolong kamu kasih tahu informasi. Saya gambarin. Tenang aja soal ini gampang. Oke. Atas dasar perintah Pak Dika dan ciri-cirinya yang paling... Bukan saya. Anda. Saya Denny Darko, bukan Doni Salmanan. Bukan, bukan yang itu. Wow. Ini beda kasus ya, ini beda kasus. Beda ya. Kasus, Pak. Ini Bapak mengenai hampir menabrak ibu-ibu. Ciri-cirinya pakai polo shirt putih kan, Pak? Iya, iya betul. Polo shirt putih banyak kali. Setelah saya jengkalin, Anda yang paling kira-kira... paling tingginya mirip ya. Ciri-ciri yang gua kasih ya. Surya ini nemunya di mana? Surya sudah yakin. Kok lu bisa nangkep temen lu sendiri? Hah? Siapa? Denny Darto. Salah, Denny Darko. Denny Darto. Ini yakin? Saya baru mendagunya, Pak. Enggak, menduga. Ya. Tuduhannya apa, tuduhannya? Saya baru membandungnya, Pak. Mendagonya. Mendagonya. Saya baru nyemilin, Pak. Menggadonya. Itu menggadonya. Jadi gimana nih? Jamnya. Saya baru menduganya, Pak. Oh, belum. Karena tadi koordinasi sama Pak Dika, ciri-cirinya seperti beliau. Baik, kalau begitu kita coba cari informasi apakah benar ini pelakunya atau... Enggak, saya mau telepon pengacara saya dulu. Sebentar. Mas, mohon maaf, saya enggak bisa. Mas, itu jambulnya mau jatuh, Mas. Enggak, emang begitu. Emang gitu, Pak. Emang begitu. Otoman masakin. Jambulnya enggak pakai hairspray. Apa? Kusen. Jadi kejaga. Kejaga banget. Pasti terjaga. Iya.